di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR. Wih, sekarang Sultan lagi ada di daerah Bekasi, guys. Ini salah satu outletnya ASR yang namanya Eagle Motorsport. Alamatnya lengkapnya ada di bawah sini nih, guys. Dan Instagramnya juga ada di bawah sini nih. Sultan lagi pingin grebek nih. Ada apa aja di dalam? Fasilitas apa aja dikasih? Ayo kita lihat. Sini apa sana? Hah, ini sini aja deh. Masih aja ya. Ayo kita lihat. Oke guys, sekarang Sultan lagi pingin gerbek toko dan ini ngasih tahu ke teman-teman PCD 4x100, 4x114, ring 16, ada apa-apa aja nih di toko. Ayo kita lihat. Nah, ini terbaru dari HSR, guys. Ini ada HSR Rana dengan PCD 4x100, ini single PCD di 4x100. Wah, ini lebarnya ini 8, warnanya ini gold. Ini kalau gua bilang alirannya ini racing, guys. Bukan racing sih, racing bisa, rally juga bisa nih. Cakep juga nih, warnanya gold full. Ini terbaru, guys. Dia single PCD tuh. Cakep. Dan ini juga bisa selain Brio, di PCD 4x100 itu ada mobil Jazz, habis itu Agi Ayla itu bisa juga sama. Sigra juga bisa karena PCD-nya 4x100 juga, guys. Sama Sigra Kalia itu bisa. Hah. Wah, dari sini gua pengen kasih juga mana? Yang ini nih. Ini ada Mid 07, ini double PCD, guys. Jadi 4x100, 4x114,3. Dia, makanya lubangnya banyak, ada 8. Karena dia single PCD. Dan ini lebarnya 7. Wah, ini kalau dipakai di mobil kalian, ini alirannya, kalau menurut gue sih, agak ke sangar-sangar. Buat-buat semi-semi off-road gitu tuh. Tapi nggak dipakai off-road, pakein ban biasa juga mantep. Sangar-sangar gitu. Dia petaknya dapat nih. Karena dia lebarnya ini 7, guys. Mitinya ini pas sih gue rasa, fitmentnya warnanya dop, wah cakep nih. Dan logo ASR-nya di sini timbul, guys. Cakep. Yang mana lagi gue masih lihat nih ya. Oke. Okay. Selanjutnya ini ada HSR Burn dengan ini PCD-nya ring 16 juga sama. PCD-nya di 4x100, 4x114,3. Wah, lebarnya ini 8 dan 9. Lebarnya belang, guys. Depannya 8, belakangnya 9. Wah, palangnya palang 5 nih, cakep. Udah ada lipsnya, guys. Makanya dia beda, lebar depan 8, belakang 9. Cakep. Warna silver, dan ini beda. Silver, ini warna polis nih, krum-krum gitu. Cakep, ini buat yang gemuk-gemuk. Ini bisa buat Avanza juga bisa, Xenia yang Xenia juga bisa, tapi yang di bawah tahun 2021 kayaknya. Yang Kijang kapsul, PCD-nya sama nggak ya? Mungkin gue kurang tahu nih. PCD nya berapa? Mungkin sama, mungkin bisa juga. Ah, mantep juga. Cakep. Xenia, Avanza di bawah tahun 2020. Habis itu Kalia, Sigra, Brio, Jazz, Yaris masuk juga nih, guys. Dan lain-lain. Yang pokoknya PCD nya di 4x100, 4x114,3. Gue ingetin sekali lagi buat teman-teman. Selanjutnya, ini ada HSR Konga di ring 16, lebarnya 7, PCD-nya ini 4x100, 4x114,3, guys, dengan ET-nya ini 42. Nah, ini alirannya ini off-road gitu, tapi kalau dipakai di mobil-mobil kecil, city car gitu juga bisa, ganteng juga, guys, tergantung selera, karena modifikasi itu kan selera. Cakep, perpaduan warna hitam dan merah candy ini, cakep. Dan HSR Konga ini dia juga ada di ring 18, ada di sebelah sana. Itu warnanya ada dua, tuh, cakep. Kita lihat, kita lihat nggak? Kita lihat dong. Nah, tadi ring 16, yang ini ring 18. Lengkap kan? Ada 16, 18, dan ini ada warna yang berbeda juga, guys. Nggak cuma warna hitam dan list merah di sini, tapi ada di sini nih. Ini warnanya cakep, warnanya ini grey gelap gitu tuh. Ini di lobang, sebentar, gue lihat.
Oh ini lubang 5 guys, dia di 18 dia lubang 5, 5 kali 100, 5 kali 114,3 guys. Nih. Ah, seger banget panas-panas gini. Kita lanjutin lagi. Nah, ini ada HSR Misaki di ring 17, lebarnya 7. Ini PCD-nya di 4 kali 100, 4 kali 114,3 dengan ET-nya 40, guys. Warnanya ini silver kebiru-biruan sedikit. Cakep nih, ini palangnya palang 6. Cakep, guys. Racing-racing gitu. Lebarnya 7 rata. Wah, ganteng mobil-mobil kalian racing yang PCD segini nih, Agya, Ayla, Brio, Jazz, Yaris, bisa guys. Cakep, dan ini double PCD ya, untuk Avanza juga bisa nih, Avanza yang lama, bisa juga. Hah, ini ada HSR Diamond. Ini ring berapa? Ring 17, lebarnya 7,5. Dengan PCD 4 kali 100, 4 kali 114,3 guys. Dengan ET-nya 40, warnanya full hitam dop. Oh ini cakep nih, nekuk-nekuk begini. Cakep. Nah ini mobil alirnya racing juga nih, bisa juga. Karena kita tadinya di awal kita nyari pelek untuk Brio, Yaris, Agya, Ayla, Avanza. Bisa, gue cariin double-double PCD nih untuk kalian semua. Nah gak apa-apa, itu lagi ada yang masang ban. Karena di YouTube banyak yang ngomen untuk R3 bang, gue cariin. R3 itu PCD-nya di 5 kali 114,3. Kita lihat. Pelek apa aja cocok? Ini ada HSR Sasebo dengan ring 17 di lebar 7,5. PCD-nya ini 5 kali 114,3 guys. Dia single PCD. Cocok untuk R3 yang ngomen tuh, untuk teman-teman sekalian boleh. Ini alirannya elegan juga masuk, klasik juga masuk. Karena lebar 7,5 agak bantet sedikit guys, agak lebar. Dengan ET-nya ini di 35. Warnanya ini polis gitu, dan ini agak kasar nih, ini halus. Ini agak kasar guys, ada kasar-kasarnya gitu. Cakep, ini berlips nih. Ganteng. Ha! Ini ada namanya HSR Ayo. Di ring 17, lebarnya 7,5, PCD-nya ini di 5 kali 114,3 guys. Nah, ini dengan ET-nya ini di sebentar, ET-nya ini ada di 40, ET-nya 40. Warnanya ini hitam dengan listengannya itu merah. Ganteng, elegan mobil kalian, sangar hitam dan merah, guys. Nah, cakep. Yang mana lagi? Kita lihat. Guys, yang ini ada HSR Amarasi. Yang ini dengan spek peleknya di ring 17, lebarnya 7 dengan PCD-nya nih 5 kali 100, 5 kali 114,3. Dia double PCD guys, tapi ini tertutup cover di sini. Jadi baut rodanya nggak kelihatan dan aman juga guys. Wah ini jari-jarinya banyak juga nih kalau gue bilang nih. Cakep, tertutup. Wah ganteng, warnanya ini silver. Yang ini mengkilat, yang ini agak sedalam yang ngedop, ini mengkilat nih. Ada extension baut di sini nih guys. Apa namanya tuh? Oh namanya repet. Sorry gua nggak tahu. Aduh. Oke guys, sekian dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan di skip untuk depannya. Karena gua bakal grebek-grebek toko-toko lain di seluruh Indonesia, insya Allah jika umur panjang dan ada kesehatan. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.